Halo Sobat Caping, kembali lagi bersama saya di channel Caping Petani. Apa kabar Sobat Caping semua? Semoga Sobat Caping dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya. Amin. Buat Sobat Caping yang baru gabung atau melihat channel ini, langsung saja subscribe di bawah, klik loncengnya agar tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Oke? Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mol. Jadi untuk Sobat Caping yang mau melihat gimana cara pembuatannya, tonton terus video ini. Oke? Jadi Sobat Caping, kali ini kita akan buat mol buah, di mana buah-buahnya kita dapat dari buah-buah yang sudah dibuang ataupun limbah buah-buahan. Di sini saya telah menyiapkan bahan-bahannya, yaitu sisa-sisa buah yang ada di pasar kita kumpulkan, dan molase atau bisa kita ganti dengan gula merah. Buah yang saya dapat di sini ada nanas, buah naga, ini jambu yang ada di samping tadi kita kumpulkan, dan ini jeruk yang sudah busuk dan pecah di keranjang tadi kita minta ke pedagang di pasar. Ada gula merah. Setelah bahan kita sediakan, lalu kita cincang atau kita cacah semua bahan-bahannya. Semua bahan kita cincang sampai halus dan kita masukkan atau kita campurkan ke dalam satu wadah. Jadi Sobat Caping, di sini ketika kalian membuat mol buah ini bisa gunakan buah apa saja yang mudah dan gampang kita temukan. Jadi kita tidak terpatok dengan buah tertentu saja ya. Semakin beragam buahnya lebih baik. Ketika sudah kita cincang halus, bisa kita masukkan ke wadah seperti ember. Dan kita lanjutkan mencincang buah-buah yang lain.
Ketika semua bahan telah kita cincang dan kita masukkan ke dalam ember, atau kita larutkan gula merah dengan perbandingan 1:1. Jadi 1 kilo gula merahnya kita larutkan ke dalam 1 liter air. Jadi buat sobat caping yang memiliki molase bisa juga langsung dicampur dengan molase. Ketika gula merah telah kita larutkan, langsung saja kita masukkan ke dalam wadah ember ini dan kita campur. Jadi ada beberapa buah yang masih kurang halus, bisa kita pecah-pecah lagi agar lebih kecil ukurannya. Jadi ketika sudah kita campur semua bahan dan gula merah sudah kita masukkan, kita aduk secara merata agar benar-benar tercampur. Ketika sudah tercampur, wadah bisa kita tutup. Biarkan fermentasi ini selama 15 hari. Jadi untuk penggunaan mol ini, kita bisa melakukan pencampuran 150 ml dengan 15 liter air atau 1 tangki knapsack. Semprotkan ke tanaman yang telah memasuki masa generatif atau tanaman yang mulai berbunga. Untuk pengomposan, campurkan 1 bagian mol dengan 5 bagian air dan tambahkan gula merah, lalu semprotkan ke bahan organik yang akan dipermentasi. Mol buah ini sangat baik untuk pemupukan padi yang mulai memasuki fase generatif. Tujuannya yaitu untuk membantu malai padi agar lebih berisi. Nah, sobat caping, kita sudah lihat proses pembuatannya. Semoga teman-teman juga mencobanya setelah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Saya akhiri video kita kali ini dan nantikan video-video selanjutnya yang tak kalah menarik. Dukung terus channel ini agar semakin berkembang dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Salam tani.